makanan yang bernutrisi adalah penting untuk setiap manusia untuk meneruskan kehidupan. Saya rasa terharu kerana dapat memberi sumbangan kepada orang yang lebih memerlukan. So bagi kami memang benda tu kita satu bersyukur dan kita orang senang hati sebab kita tak tahu orang kat luar sana yang ada yang tak cukup makan, ada yang makan yang tak berzat. So benda ni yang kita orang jual ni memang berzat. So elok untuk diorang. Oh, makanan memang okeylah, sedap kan. Macam-macam makanan ada, air pun ada. Program ni berapa menjimatkan saya belanja harian. Over 70% food that rescue basically come from vegetables and fruits, which is the main component of nutritional food. Most of the time, before this project kick off, this food, basically this good food, is going to the landfill. Madi mengambil inisiatif untuk membantu mengurangkan kadar kehilangan makanan melalui pembangunan teknologi lepas tuai dan juga sistem pengendalian makanan yang baik. Petani juga boleh membantu melalui pembaikan kepada aktiviti-aktiviti di ladang seperti menggunakan teknologi untuk memetik tanaman-tanaman pada keadaannya sesuai, menyediakan stor yang sesuai untuk penyimpanan dan juga mengamalkan sistem pengendalian dan juga pembungkusan yang sesuai.